Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Azrinaldi Channel. Selamat weekend ya teman-teman. Nah, ini di hari Sabtu di siang hari ya teman-teman ya. Nah, kita pantau update terbaru perkembangan proyek tol Sisumdawu yang ada di simpang susun Cilenyi, yaitu seksi 1 ya teman-teman. Nah, kita lihat pantauan darat nih, asik pantauan darat. Biasanya kan abang drone. Nah, sekarang kasih videonya itu mata vlog gitu. Nah, ini di weekend ya, suasana liburan di hari Sabtu lumayan ramai. Situasi lalu lintasnya juga lumayan ramai ya, ramai lancar. Lihat progres atau update terbaru simpang susun Cilenyi. Nah, simpang susun Cilenyi itu udah mulai berbenah nih teman-teman. Sudah mulai berbenah. Yang pertama itu jalannya udah diaspal ulang, udah mulus. Terus marka jalannya juga udah dicat. Wah, udah keren. Yang kedua itu trotoar. Nah, trotoar ini udah hampir selesai nih teman-teman. Tinggal finishing kayaknya. Nah, yang ketiga pemagaran underpass yang di bawah tol Sisumdawu tuh, yang di bawah flyover. Underpass itu kan nanti kan ada ini terus dipagerin gitu pakai, ya kayak mana sih? Jelasinnya nanti teman-teman lihat sendiri ya. Nah, kalau kita lurus itu ke arah Jatinangor. Nah, kita ngambil kanan ya teman-teman, yang arah simpang susun Cilenyi. Nah, dari sini udah mulai kelihatan keren tuh. Wah, mantap. Nah, ini dia. Wih, keren tuh. Marka jalan sudah dicet, petunjuk arahnya juga. Sebelah kanan itu jalan masuk ke tol Sisumdawu ya. Tuh. Nah, ini dia trotoar juga udah mulai selesai sebagian. Tuh, bisa lihat ya teman-teman. Tuh, trotoarnya tuh lebar banget tuh trotoarnya. Nah, buat pejalan kaki nanti kita lewat sini ya teman-teman. Nah, mantap. Tuh dia trotoarnya. Nah, trotoar ini kayaknya udah sampai depan rumah sakit AMC nih teman-teman. Nah, tuh rumah sakit AMC tuh udah sampai sana nih, lebar banget tuh, tinggal finishing ya ini trotoarnya. Nah, yang baru bergabung sama channel Azrinaldi, jangan lupa channelnya di subscribe, like and share ya, support terus channelnya biar channel ini makin berkembang ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tuh yang sebelah kiri itu arah menuju Ranca Ekek Tasik Garut yang dari Jatinangor sama Cibiru teman-teman. Tuh, waduh, keren banget tuh jalur marka, jalur putus-putusnya juga udah pasang. Terus zebra crossnya juga udah ada tuh yang di depan rumah sakit AMC teman-teman. Wah, kalau mau nyebrang kita lewat sana ya teman-teman ya, kalau buat pejalan kaki. Tuh. Nah, ini dia situasi lalu lintas di Sabtu siang ya teman-teman ya, terlihat ramai lancar, tidak begitu macet ya teman-teman. Nah, di depan juga ada pengerjaan trotoar juga tuh, yang pas pertigaan tuh, yang ke kiri kalau kita mau ke Ranca Ekek ke Garut, yang ke kanan itu kita mau arah ke Cibiru atau mau balik lagi ke Jatinangor. Nah, itu lagi ada kayaknya ditanamin bunga-bunga, gue asik biar kelihatan lebih cakep gitu. Nah, kita jalan dulu. Nah, di atas juga ada, masih ada pengerjaan pemasangan lampu nih kayaknya teman-teman, di bawah flyover tol Sisumdawu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Oh, lagi ada pengerjaan loh buat penerangan lampu. Wah, aduh, keren nih. Nah, kapan-kapan nanti gue bakalan bikin video di kayak suasana malam gitu. Wah, suasana malam asik. Nah, kita jalan terus yang dekat rumah sakit AMC. Oh,
Jadi di simpang susun Cilenyi ini udah banyak banget perubahannya ya teman-teman. Tuh, trotoar udah nyampe sini, udah nyampe depan sana juga ya teman-teman. Waduh, keren. Tinggal finishing aja nih kayaknya nih. Nah, di depan itu yang arah ke Jatinangor atau mau masuk tol juga bisa ya teman-teman. Nah, dari sini kan tinggal lurus tuh. Nah, lurus nanti ambil jalur kiri dikit, itu bisa langsung masuk tol Cilenyi teman-teman. Wih, keren. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman ya. Wow. Inilah wajah baru simpang susun Cilenyi yang ada di bawah flyover tol Cisimdawu ya teman-teman. Keren. Yuk kita lihat ke depan dulu. Kita pelan-pelan saja. Kita ngambil sebelah kiri nih, kalau ke sini. Nah, ini teman-teman ditanamin pohon bunga, asik. Bagus. Nah, ini dia pemagaran tuh underpass tuh. Tuh. Kawatnya juga udah dipasang nih teman-teman. Wih, keren. Wow. Wah, ini juga trotoarnya juga udah selesai dicor ini teman-teman. Tuh. Nah, jalur baru juga udah dipasang pembatas jalan nih teman-teman di sebelah kiri. Waduh, mantap. Lihat situasi lalu lintas yang masuk ke tol Cilenyi itu lumayan padat merayap ya teman-teman ya. Tuh. Keren nih teman-teman. Nah, itu juga trotoar yang sebelah sana itu juga udah ini udah selesai ya, udah selesai di pengecoran ya, tinggal finishing ya teman-teman ya. Oh, kalau mau masuk tol dari Jatinangor arah Cibiru, kalau mau masuk tol Perbalenyi itu sementara ini ditutup dulu tuh, kayaknya harus muter ke arah jalur Ranca Ekek nih teman-teman. Mantap. Keren. Wah, ini ada pengecatan. Nah, itu dia teman-teman. Keren. Kita coba ngambil yang sebelah kiri itu dulu ya. Nah, ini dia jalur baru ya teman-teman ya. Mantap tuh. Sekali lagi yang baru bergabung di channel YouTube Azrinaldi, jangan lupa channelnya di subscribe, like, and share ya teman-teman, biar channel ini makin berkembang. Keren. Oh, ini di jalannya udah sementara ditutup dulu, tapi kalau orang mau masuk tol Cilenyi itu kayaknya sementara itu harus putar balik dulu nih kayaknya teman-teman. Nah, kita lihat nanti updatean terbarunya ya teman-teman ya. Ini juga pagarnya juga udah dipasang tuh, pagar underpass. Marka jalan atau penunjuk arah juga udah dipasang yang masuk tol Cilenyi. Nah, itu juga udah dibikin taman-taman. Waduh, keren nih teman-teman. Keren banget nih, sumpah. Nah, kita maju. Nah, kita lurus itu seperti biasa yang mau arah Cibiru atau Jatinangor lagi ya teman-teman ya. Ya, suasananya terkini. Simpang susun Cilenyi yang ada di bawah flyover tol Cisimdawu teman-teman. Lihat sana dulu. Yuk, jalan lagi. Ini dia. Inilah wajah baru simpang susun Cilenyi nih teman-teman. Asik. Cakep ya teman-teman, keren. Mantap. Nah, kalau yang dari arah Bandung atau yang dari arah Jakarta yang mau keluar dari tol Cilenyi yang arah mau Jatinangor atau Cibiru tuh dari sini keluarnya. Kalau yang arah Garut atau mau ke Tasik itu melewati underpass. Nah, kayak dump truck itu yang pusat tuh di bawah. Bisa dilihat. Ini juga udah ditanami bunga-bunga, asik bunga-bunga.
biar kelihatan lebih bagus lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, see you.